57. 2 bulan 2 tahun selepas daripada itu ya, dua tahun selepas merdeka dan mula disambut ibu bapa merayakan kamu. Baik. Boleh-boleh sekalian hadirin dan hadirat SKD Pinjanggang. Berjuling ada yang dari Acai, Lencai dan Kuala. Yang pertama. Thank you.
tiga benua. Dua benua. Daripada Kasmir, daripada Pundak dan Kerajaan Korea, Kim Jong. Seterusnya kita panggil 5 di
Wah, ini mantap ini. Thank you.
situasi hukum. Yeah. Ini semua konten terini. Kita ada ibu-ibu Melayu. Mak-mak cuma. Dekat tengah tu kita tengok ada semuanya. Semanis apa? Dahlia, anggun dan Demia. Itu betul logika Melayu kami. Kita ada wanita pahlawan, wanita dermawan, wanita doktor dan wanita berguna. Anak. Sebenarnya anak ini izan.
Cikgu ada nampak iban ke apa dia berpakaian? Ah, tu yang berkeluar dari bilik tu. Ya ke? Cikgu tengok sini ke tak? Ya ke? Kan berkeluar lagi bongho tak? Saya nampak. Ah, ni depan ni. Ah, ni depan ni. Lagi? Mana lagi? Bangun, bangun. Ah, bagus. Oh, terbaik. Saya tak tahu boleh menang ke tak. Tapi, walau macam mana pun cikgu ucapkannya. Sebab, bukan mudah ya. Bukan mudah nak dapat pakaian tersebut. Cikgu. Jadi saya terima sebab Bangladesh tu salah satu bangsa yang ada di Malaysia sekarang lah. Tapi mereka bukan bangsa tetap di negara kita. Mereka hanya. Jadi tahniah untuk awak semua yang ada pakai baju Cina, baju Melayu ramai, baju India ramai. Cikgu saya tahniah terbaik awak. Dan guru-guru pun tahniah ada yang berpakaian untuk kemah juga. Terutama ramai kemah bangsa Melayu lah. Ha, Cikgu Zainal sendiri di KM kita dengan tanjaknya kan? Ha, dan Cikgu ada separuh, Zainal pun ada bawa masalah. Maksud atas Melayu bawa masalah. Jadi sebab itu sama. Atas Melayu bawa masalah. Dia ada mix mak ayah dia. Ha, Cikgu pun sendiri bersama. Ha, Cikgu Norisa ni daripada China. Dia ada atas hiasan. Saya kena tanya beli kat mana nanti saya beli. Jadi pun kita beli borak dengan kipas. Penting China eh. Jadi tanya pada awak semua, menang kalah ada pertanding. Yang menang tanya, yang kalah pun tanya. Kerana awak telah mewarnai hari ini dengan pakaian-pakaian awak yang berbagai bangsa dan negara. Tanya awak semua. Okey. Seterusnya, selepas ini awak lepas rehat nanti sebab kalau awak makan sekarang kat sini nak suap satu-satu tu macam bulan puasa lah dalam tabur. Jadi cikgu nak ucap selamat hari tadi kepada yang nama untuk November dan December. Terutama saya nak tunjukkan saya tunjuk kepada kakak saya Cikgu Salma. Sebenarnya hari ni hari jadinya. Semua orang nyanyi Cikgu Salma. Selamat hari. Dan semoga bahagia dunia dan akhirat. Jadi anak-anak soleh-soleh lah. Okey, tegak. Bersenang. Bertegak. Saya tunggu orang yang tak tegak tu. Bersenang. Bertegak. Saya tunggu orang yang tak tegak. Bersenang. Bertegak. Bersenang. Boleh cikgu cakap? Bertegak. Bersenang. Baik-baik saja dan cikgu rasa seronok sangat. Cikgu harap pada 11 hari bulan Isnin kita cuti hari jadi Sultan Selangor. Dia jadi suami saya. Jadi saya tak kisahlah, saya ni memang sultanah dia lah. Jadi cikgu akan terpaksa ingat dah 11 hari bulan tu memang satu Selangor cuti untuk suami saya lah. Jadi darjah 5, darjah 6. Sebelum balik nanti tolong tolong sapulah segala sampah semua. Jadi ada cintu, ada rasa tu dah semat lah untuk kita rasa. Petang partai pun dia kat sini banyak. Dia duduk pun tak ke, jarak-jarak kejap. Pasti dia boleh berkumpulan saya. Okey, itu sahaja ucapan dari cikgu. Dan sekali lagi tanya dan terima kasih kepada semua AJK tugas hari ini. Dan tanya pada kepada semua. Kami dah kena terima selamat datang. Baik, seterusnya kita akan
persembahan daripada rakan-rakan anda sendiri. Tidak datang sini dan dijabatkan Stefan. Ya. Yeah. Jabatan tanpa ini yang mana? Dia bukan jabatan tanpa kayu, jabatan tanpa ini. Kemudian, dah. Oi. Okay. Baik, dipersilakan geng apa ni? Geng senang hobi itu geng bayu-bayu. Geng bayu-bayu. Geng bayu-bayu dan ayu. Geng bayu-bayu dan ayu. Okay. Baik, persilakan geng bayu-bayu untuk karya Sumazau yang mewakili etnik Kadazan dari Sabah. Dipersilakan. Ya. Yeah. Oh, belum. Jap-jap, lagu belum. Ini baru balik menuai ini.
kampung Sumanda Gadis Putih. Tengok ni lah ni, Mak Yul. Tadi kalau persembahan lain dia bising. Persembahan ini pun dia gampang. Sebelum kita tahu, tengok ni lah. Satu lagi kalau tadi dan kita tak panggil anak satar. Anak satar.
kita panggil Alif Irma dan Alma
Lalu. Hai, Jackson. Mula, baca kita bangga. Wow, cepat lempar lah. Ada dua lagu. Yang pertama Mesila kalau dia berharga Ewa Bulet lah. Haa, Ewa Bulet. Lepas tu Anak Tumpang. Haa, kenapa lagu dia Ewa Bulet? Sebelah Bulet. Lepas tu dia mau lepas sikit. Amin, amin. Depan. Amin, depan lagi. Haa, depan. Thank you.
tahu semua. Muhammad Husaini. Tempat
Siti Ahmad Rauza. Lain Tuhan, Raisya Rabiatul Biki Ridwan. Ainun Mazaya Kaisara binti Zaid Romanti. Seterusnya, bagi kelas 4 dedikasi tempat kelima Ahmad Taufik Hidayat bin Abdul Hakim. Tempat keempat, Muhammad Firas Akin bin Muhammad Fazli. Tempat ketiga, Nur Hazwani binti Muhammad Zain. Naik dua, Zafirul Zahri bin Zaharuddin. Pertang Kongo, baik? Ya. Suara pun macam ABP sikit kan? Dan juara Nuri Rizki Ramadhani binti Muhammad Azizul. Kami dapat tiga pertunjukan tiga hari dua malam ke Singapura. Seterusnya, bagi empat dinamik tempat kelima Muhammad Taufi binti Muhammad Nazi. Tempat keempat, Muhammad Zahrul Afif bin Sari. Ada? Zahrul Afif? Ada? Tempat ketiga, Umi Umaira bin Faiza. Rasa ketiga, Muhammad. Ada, naik tuan tu, naik tuan. Muhammad Muslihuddin Al-Ami binti Muhammad Kudahu. Dan Johan Muhammad Amin Safwan binti Muhammad Izo. Wah, anak ini tu. Wah. Hari esok dia akan besar. Makan besar. Jangan main lincah. Ayah. Jangan lupa tempat kelima. Bismillah. Umar Faro Bimbalan Al-Qaizan. Tempat keempat dia usirah binti Muhammad Fahmi. Tempat ketiga, Muhammad Ali Mikai di Charmin Tukirka. Penganjuan Ryan Charmin di Muhammad Fifi. Dan Johan Siti Kadija di Muhammad Baru Amin. Seterusnya, ambil kamar dulu. Okey, betul baju dia. Ya. Tapi kan nanti tengok. Tapi tak puas, aku tak apa, saya tunggu tengok nanti. Lagi 8 tahun dia pakai macam mana nanti. Tajul. Bukan tajul. Terusnya daripada empat kalisma, tempat kelima dipersilakan dari Korea Utara, Uswa Hasanah binti Ahmad Munsi. Tempat keempat, Muhammad Awal Siti bin Siti Nisa.
Putri Nur Farhana binti Faisal Ma'in. Muhammad Alfi, Kamilia, ya bukan, ada Kamilia, oh ada. Saya tak melakukan ini. Ya, saya sangat harus melakukan ini. Melakukan itu semua. Lanjutkan. Saya dedikasikan kemana-mana untuk ibu, ayah, putri, adik-adik, awal kakak dan rakan-rakan. Dunia bagi tahun 4 wawasan, terlepas kelima, Amanda Yasmi, Yusaini, Indah Tulati. Tempat keempat, Hari Zafran, Zafran bin Zulkifzal. Tempat ketiga, Siti Nur Fahmi, Siti Muhammad Fahmi. Naik Johan, Iswar Kumar, Sanjay Kumar. Johan, Aisyah Indara, Siti Muhammad Fahmi. Anis mempersiapkan saudara Zainal pula. Jadi ini oleh Tuan Rina. Okey, dimulakan dengan 5 besan 45 Nur Fatima Azhara Binti Arifin. Ya, mana Fatima? Fatima 1 Fatima 2 Fatima 3 Ya, Fatima berlari. Fatimah berjalan dan Fatimah sedang makan. Oh, Fatimah ada. Ada. Tempat keempat, Muhammad Daniel Nifuat bin Muhammad Nur Osmadi. Ya. Ada. Saya tidak gantikan kesempatan ini kerana saya rasa saya lelah menangkan dia lagi. Tempat ketiga, Mia Sara Alisa bin Muhammad Izzuan. Naik Johan, Muhammad Daniel Haika bin Iskandar Zulkarnain. Ya. Daniel satu. Ah, Daniel terharu. Daniel membunuh kemana? Ah, Johan. Tak bersedia tu, lempak-lempak. Lempak Johan tak bersedia. Ya, dia dah tahu dah dia menang. Memang dia lah kita. Johan, Muhammad, Ali Salem, dan Muhammad, Bajan Amir. Ya, dengan temanya, kau serukan Salman Han, Salman Bar. Seterusnya, lima dedikasi. Abang dah adik menang tu? Adik dia kajul, abang dia Salman Bar. Salman baik. Salman Han. Ah, ini berdedikasi tempat kelima. Adi Muhtari Madurun, Den Hanyato. Ya. Emangnya gue gak tahu kan. Ternyata menang juga gue hari ini. Tempat keempat, Muhammad Amar Yusri, Den Muhammad Nur Hidayat. Oh, apa benar, apa benar. Wah, abang-abang yang telah berjuang. Tempat ketiga, Nuha Sakia binti Muhammad Nur Amin. Buka dia. Buka. Jangan.
Tak boleh semua. Tempat ketiga, Nur Alisa binti Abdul Aziz.
kan? Oh ben? Memang mari ganteng mana ni? Ganteng? Ganteng? Oh abis ben? Abis tak ben? Abis tak ben? Oh jauh. Nah Johan Putri Kairin Naga Betty Muhammadur Haizal. Ya ini memang anak Arjun. Itu kakaknya, ini adiknya. Yang merah itu ibunya. Johan, Johan di sana mana? Masih di lantai, masih di kipas. Muhammad Azukru di Arjuni. Tengok dia naik ke kipas. Walaupun dia menyangkali kemenangannya, saya akan katakan menyebut atur yang asai, ini ahlu ini yang asai. Hanya hormat, eh sekarang sekarang. Ya, untuk tahunan ini sedikit-sedikit. Ada dinamik dapat terima Muhammad Fadi Irsyad, Muhammad Hafi. Tempat keempat, Nur Aini Aman di Muhammad Hafi. Tempat ketiga, Amelia Nur Aina di Tiwanu Asli. Naik Johan. Dalam kelima, Nur Awani Nova binti Ahmad Fazli. Dan Johan Jaka Atasiwa Nihonjono Sintoder Nur Amerika Danika binti Abdullah. Atasiwa Maregono Seto de Toto Isku. Tak baik teman-teman di Tarut. Ini main Tarut. Atasiwa Nihongono Seto de. Saya belajar dari Jepun. Atasiwa Malaysia Kara Nikmati modus. Aduh, kan? Ah, lihat, betul. Baik, sudah dari Nomi Sari. Tempat kelima, Nur Azika binti Azizi. Tempat keempat, Nur Aina Lila binti Muhammad Sultana. Tempat ketiga, Syaza Azara binti Chancel Amri. Ini kalau tak salah panggilan Putri Perak. Iya, Putri Perak, Putri Jam. Dia si kandil pahlawan tadi. Naik Johan Siti Berdamia Satya Binti Muhammad Bangsa. Ramai yang nampak dia masuk pertandingan dan dia berbusai. Ini nampak berbusai. Berbusai di sana. Dan Johan Insira Nur Awni binti Muhammad Razwan. Dengan Tiban temanya apa? Suka boleh. Seterusnya, nominasi dapat terima Nur Soya binti Doko. Tempat keempat, Ahmad Nazri. Tempat keempat. Ahmad Nazrul, Abang Gantung. Wah, nampak emas.
Abang Pink, Pink Belajar. Untuk maklumat semua, ha. Betul tak? Kenapa mesti kita suka baju warna ni, betul? Depan-depan, Arif Harim, D. Ahmad Harim. A.K.A. Han Kebun. Han Kebun. Han apa? Han apa? Dia pilih Kebun buat kerja. Sebenarnya, tempat ketiga, dia Sarajina, Binti Abdul Razak. Naik tuan, Damian Kaisara, Vicky, Dolly B. Nanti Mak Kebun, ni Mak Kebun. Mak Han dengan penyak masyarakat. Dan tuan, Nur Fatira, Vicky, Risa Budi. Sekat sungguh dia lah, Budi. Markah. Betul. Ini kita menarik. Tapi maka Lupa bagaimana ini kontemporari, baju-baju doktor ni. Tempat-tempat, Nurul Ain Farisha, Binti Muhammad Aiza. Senyuman Binti Zita. Tempat ketiga, Nur Awani Ayuni. Dipersilakan adik Najwan Was
masing-masing. Bisa Allah. Yakin yang memang kita ya, kemudian jadi. Jadi lah. Nah, ini kena kamar lama-lama ini. Lewat penentu ni, calon-calon menentu. Rajin dan mati. Betul. Terbukti di Padang, terbukti di kelas, terbukti di mana-mana. Dan anugerah jabatan anak bagi penonton tahun 5 dipersilakan cubi-cubi Ryan Arisa Zafira. Sebenarnya sengit ya, aku Norizan dia nak pilih. Sangat sengit. Kita buat undian. Betul. Kalau boleh semua nak bagi. Tapi tak boleh, itu je. Baik. Baik. Untuk maklumat semua, yang ini kita dengar dulu. Sebab kita ada anugerah keseluruhan terbaik juga. Kedua, kita ada seorang tokoh untuk tahun 4 ini dan kita jadi seorang yang sangat layak yang semua cikgu pilih dia. Guru tahun 4 ini menampun setuju. Untuk anugerah tokoh kanak-kanak tahun 16 dipersilakan. Sebelum itu, majlis mempersilakan Wan Mazlina binti Mustafa diimbing oleh Encik Zainal bin Ismail untuk menyampaikan anugerah tokoh kanak-kanak. Bagi kategori lelaki tahun 6 dipersilakan adik Alim Mirzan Harith bin Ahmad Mahathir Asmadi. Tidak hanya pantas di Padang, pantas menjadi calon tokoh. Bagi kategori perempuan, memang selalu dengar yang murid. Tidak lain tak bukan Siti Nurdania Sabia di Muara Bangsa. Seterusnya merangkumi keseluruhan anugerah. Hadirin dan hadirat sekalian, anugerah tokoh kanak-kanak terbaik keseluruhan tahap ke dipersilakan. Nur Amani Raza binti Ahmad Fahri.
untuk bukan senang nak pilih semua ni, calon dengan kokoh terbaik keseluruhan. Tahniah, tahniah. Next time yang lain juga. Tapi sebenarnya kita ada banyak lagi anugerah ya. Ya, curricular, akademik, sahsiah. Itu tunggu tahun depan. Ya. Yeah. Tahun depan ada majlis anugerah, majlis apresiasi. Ya. Allahu Akbar. Kami mai diharapkan sendiri para penerima tokoh kanak-kanak ini terus kasihan mereka yang terbaik menjadi contoh kepada rakan-rakan semua. Ya. Yeah. Dan yang berlari di depan cikgu. Hai, kami November 2023 telah diadakan pertandingan sesi 3A sempena program Eco at Kuala Langat tahun 2023. Okey, kita telah menghantar seorang model iaitu pertandingan ini telah diadakan di Kampung Endah Kuala Langat. Untuk itu dipersilakan adik Siti Nur Damia Safia binti Muhammad Fahzan untuk menerima sijil dan juga penghargaan daripada pihak sekolah. Dipersilakan. Elegan itu. Memperagakan busana yang diterbuat kepada banner terpakai. Busana yang bukan busana. Busana bukan busana. Thank you.